السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim نَوَيْتُ التَّعَلُّمَ وَالتَّعْلِيمَ وَالنَّفْعَ وَالِانْتِفَاعَ وَالْمُذَاكَرَةَ وَالتَّذْكِيرَ وَالْإِفَادَةَ وَالِاسْتِفَادَةَ وَالْحَثَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الْهُدَى وَالدِّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين <applause> أيها الولد قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير الألم والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق فعلم أنه ينبغي لسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السوء منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يكلأ الشوق ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى لان الله تعالى ارسل الى العباد رسولا للارشاد الى سبيله فاذا ارتحل صلى الله عليه وسلم من الدنيا فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا الخلائق الى الله تعالى Ayuhal walad Wahai seorang anak Gad alimta Kamu benar-benar telah mengetahui Min hatainil hikayaten Dari dua cerita ini Yaitu cerita Imam Ashibili Ash Dan juga cerita Imam Hatim Al-Asam Yang menemani Imam Syakik Al-Belkhi dua cerita yang sudah kita ceritakan tapi insya Allah cerita tentang Imam Shibli sudah lupa gimana ceritanya nah. iya kan ya ya pasti waru masih ya, gak buku gak ulpen nah. Kenapa karena nggak diingat-ingat hanya sekedar mendengar mencatat mulai hari tapi coba kalau bisnisnya diambil lagi bukunya, dikoreksi, dilihat, bolak-balik. satu bulan sekali nanti satu tahun dikumpulkan semuanya dilihat perlu hafal tapi kalau ini oh, sendak wes kurang penting engkau jodoh kuburan baru baru ya, pentingi les jodoh kuburan kok kari ngapok noto aku tadi mudine apok ya Ceritanya itu Imam Shibili berkumpul dengan 400 ustaz. Telah mendengarkan 4000 hadis. Yang diambil hanya satu hadis. Eling. Yang diambil hanya satu hadis dari ribuan hadis yang diambil hanya satu satu ini menjadi pedoman hidupnya untuk terus semangat di dalam melakukan kebaikan ketaatan terus menghindar dan menjauh dari kemaksiatan dan kemungkaran dengan satu hadis jadi dengan satu hadis ia berpegangan untuk terus menambah, meningkatkan kebaikan ketaatannya. Terus berusaha menjauh menghindar dari keburukan, kemaksiatan dan kemungkaran. Kemudian cerita yang kedua yang baru kita selesaikan di Ahad yang lalu yaitu Imam Hatim Al-Asam selama 30 tahun lebih Melayani atau berkhidmat duduk dekat dengan Imam Syekh Al-Bukhri Tapi yang diambil hanya delapan faedah di selama tiga puluh tahun yang didapatkan hanya tiga puluh faedah Tapi tiga puluh faedah hanya tiga, delapan faedah Tiga puluh tahun hanya delapan faedah Tapi delapan faedah ini dikatakan kalau diamalkan itu sama dengan mengamalkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah khususnya empat kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran jadi delapan itu kalau diamalkan sama dengan mengamalkan empat kitabnya Allah atau yang lainnya lah dua cerita ini benar-benar telah kamu ketahui sehingga pak Anak ala tahtaju ila taksiril ilm, Melihat dua cerita ini Bahwa kamu sebetulnya tidak membutuhkan Dengan banyaknya ilmu Gak butuh, memperbanyak ilmu itu gak butuh Karena yang diwajibkan itu hanya yang bisa menjalankan ibadah dengan sah, dengan benar. Wis. Kita sholat dengan ilmu yang kita miliki itu bisa menjalankan sholat dengan benar sah. Nah, Maka cukup. Kita menjalankan puasa, kita belajar ilmunya dan dengan ilmu yang kita pelajari. Kita sudah bisa menjalankan puasa dengan sah dan benar. Cukup, kita zakat mempelajari ilmunya zakat, kemudian dengan ilmu yang kita pelajari, sehingga kita dalam mengeluarkan zakat, membagi, dan apa yang harus kita keluarkan itu kita fahami. Cukup, begitu juga masalah najis, begitu juga masalah air. Begitu juga masalah haji, masalah umroh, jual beli dan yang lain sebagainya. Pokoknya ilmu yang kita pelajari bisa membuat kita menjalankannya dengan benar, sah. Maka cukup. Selebihnya nggak wajib. Ringan ya. Ilmu yang wajib kita pelajari nggak banyak. Sedikit. Pokoknya bisa menjalankan dengan benar. Dengan sah. Kuis. Bukan gerak geriknya benar, tapi syarat rukunya nggak tahu. Oh, ini bener ruku e. Ini bener sujud e. Bener ruku e, bener sujud e nggak salah. Tapi coba tanya, syaratnya ruku apa? Syaratnya sujud apa? Harus tahu. Jadi ilmu yang kita pelajari itu tadi cukup untuk menutupi kesalahan kita atau kita bisa menjalankan dengan benar maka cukup selebihnya nggak wajib karena inti daripada ilmu yang kita pelajari itu adalah amal intinya adalah amalnya 400 ustadz atau 4000 ribu hadis saya pernah berguru kepada kiai fulan, ulama fulan, dalam negeri, luar negeri, dan yang lain sebagainya. Tapi nggak ada ilmunya yang diamalkan. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Belajar dari banyak guru, banyak ilmu, tapi nggak diamalkan, nggak berguna. Kalau anak pondok dulu, pepatah ini itu menjadi di bibir mereka. Al ilmu kasajar, apa? Apa namanya? Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu tidak diamalkan itu seperti pohon yang berbuah tapi nggak berbuah mestinya dia berbuah tapi nggak berbuah apa faedahnya pohon tadi itu nggak ada beda kalau memang pohon ini nggak ada buahnya wes anjay ini seperti itu indah pohon yang berbuah mestinya mangga jambu dan semisalnya berbuah tapi nggak berbuah itu apa faedahnya kita menanam kita menanam pohon ini tujuannya apa buahnya menanam mangga tujuan buahnya, menanam padi tujuan anennya, menanam jagung tujuan. dan nah, sekarang kalau kita tanam padi nggak tumbuh padi, kita tanam jagung nggak tumbuh jagungnya. Dan semisalnya apa faedahnya kita menanam? Nyirami, mupu, nggak tumbuh. Apa faedahnya? ada faedahnya. Sama dengan ilmu. Kita belajar ke sana kemari, dari kitab ke kitab, dari guru ke guru, dari tempat ke tempat. Tapi kalau tidak ada yang kita amalkan, tidak ada faedahnya. Sehingga ilmu itu baru berfaedah, baru bermanfaat kalau diamalkan. Kalau hanya sekedar didengar, nggak diamalkan, nggak bermanfaat. Dan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini min almin layan fa la ilmu itu bermanfaat pertama kalau diamalkan oleh dirinya sendiri minimalnya kemudian dibagikan kepada yang lain kalau dia sendiri nggak mengamalkan orang lain nggak mengamalkan lebih hanya dengar toh buat apa karena itu dua cerita itu dikatakan oleh Imamul Ghazali cukup menjadi tanda bahwa seseorang itu tidak membutuhkan dari banyaknya ilmu karena yang dimaksud yang dituju daripada ilmu itu adalah amalnya wal an ma yajibu ala saliki haq sekarang katanya Imam Ghazali <tuh> aku jelaskan kepada kamu ma yajibu ala saliki sabiril haq apa yang wajib bagi orang yang ingin berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus? Maksudnya, jalannya para aulia, jalannya para masyayikh. dijelaskan ini. Oleh Imam akan dijelaskan apa yang diwajibkan di dalam melakukan atau berjalan di jalannya para aulia. Kalau kita mau berjalan di jalan mereka, itu apa yang kewajiban yang harus kita jalani? Yang harus kita miliki. Karena jalannya mereka, jalannya para aulia tidak mewajibkan banyaknya ilmu. Ya tidak mewajibkan banyaknya ilmu. Tapi jalannya mereka itu adalah tidak pernah puas dengan Allah, tidak pernah puas dari Allah. Maksudnya apa? Selalu ingin mendapatkan lebih kedekatannya kepada Allah. Jadi dia tidak pernah, kalau yang lain biasa harta benda kekayaan dan lain sebagainya ini dengan apa yang dia miliki apa yang dia dapatkan puas tapi sesuatu yang dari Allah dia nggak pernah berhenti terus mendapatkan pahala nggak pernah berhenti terus mengejar mendapatkan hidayah nggak pernah berhenti terus mencarinya lagi mendapatkan ampunan nggak pernah berhenti terus ya, itu gambaran para sahabat walaupun mereka dijamin surga mereka nggak berhenti malam bangun beribadah kepada Allah berdoa menangis sholat membaca Al-Quran sedekah dan lain, -lain sebagainya nggak berhenti nah, kalau kita yang dijamin waduh ketepaan kok tak jamin tak tanggung melbuat surga, surga wah tak pak malam sekarang pemenang tangi harus dijamin kok harus tanggung turu ngiler ngiler kerumah dan sopo enak enak itu turu turu aku kenapa sudah dijamin sudah ditanggung seperti orang es kok kan tidak usah kerja es tak kayak aku tengah tengok wes sama lapa metu metu baling nang warung cangkruk ngomongin orang boleh jamin kok kan tidak kerja kalau ada yang negor lah apa aku kerja uang aku dibayar pentino pasti ngomong gitu sama hanya kalau kita dijamin surga ya gitu apa ibadah aku harus dijamin kok surga para sahabat nggak seperti itu karena mereka nggak pernah puas dengan apa yang sudah dia dapatkan dari Allah kedekatannya ampunannya nggak pernah dia terus mengejar terus mencari tapi kalau dari selain Allah selalu puas mendapatkan ini mendapatkan itu sudah puas dengan yang dia miliki dengan yang ia dapat. Hmm. Lah, kenapa karena mereka memang menjalankan apa yang mereka nyatakan setiap harinya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diwujudkan dalam kehidupan, bukan hanya ucapan. Sholatnya, ibadahnya, hidup matinya hanya untuk Allah Itu diwujudkan Jadi apapun untuk Allah Karena Allah, dari Allah nggak pernah berhenti Terus dikerjakan Terus dicari, terus dikejar Tapi kalau Bukan untuk Allah, bukan karena Allah Bukan dari Allah Apa yang didapat Dinikmati, disyukuri Faham? Ini? Itu mereka dia hatinya kosong dari selain Allah. Akan tetapi kita perlu mengetahui untuk menjadi seperti itu bagaimana. Nah ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Ghazali. yang min mursyidin murabbin kalau kita mau menjadi orang yang hanya untuk Allah Karena Allah maka kita harus memiliki seorang guru yang membimbing dan mendidik mengarahkan jadi bukan hanya sekedar ngajar furudul wudhu sitatun fardunya wudhu ada yang pertama niat ini itu jelaskan. Ini hanya sekedar ngajar. Hadir pengajian dari tempat ke tempat, dari guru ke guru, dari kiai ke kiai, dari ulama ke ulama. Hanya sekedar pengajian. Tapi kita harus menjadi murid, anak didik yang diarahkan. Bahkan dalam urusan kerjanya, dalam urusan pernikahannya. Jadi dipasrakan sudah. Apa jadi guru nih? Melebihi orang tuanya. Orang tua ya apa sih kepada anak? Kalau ingin anaknya berhasil, dibiarkan anaknya? Enggak, diperhatikan, dididik, diarahkan. Nah, seperti itu, kalau kita ingin berjalan di jalannya para aulia, kita harus memiliki seorang guru. Apa kata guru? Sudah pasrah kepada gurunya. Guru tadi ini membimbing kita, mengarahkan kita, menunjukkan kita, dan mendidik kita. Seperti itulah yang diminta Allah kepada kita dengan Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan, wabtagu ilaihil wasilata." Katanya Allah, "Carilah darinya wasilah perantara." Ya ini kita diperintahkan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah menjadi perantara kita untuk sampai kepada Allah membimbing Nabi Muhammad, membimbing. Nah, karena itu, kalau kita mendengarkan hadis, menjalankan apa yang kita pahami daripada hadis, itu berarti kita dibimbing, dituntun, dididik. lah dari situ kita akan mendapatkan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia dan sangat istimewa. Karena kalau kita mau berjalan ke satu tempat dan tempat itu asing, kita jalan sendirian, kita nggak akan memahami apapun. Kenapa orang dari luar negeri ke Indonesia atau orang Indonesia ke luar negeri itu bun, apa, butuh TL, tahu TL, tour leader, apa bahasa Indonesia? Hai Hah Hai ya, enggak lah buka itu kok ngantol no penunjuk jalan ya, penunjuk jalan atau apa ya pemandu nah, pemandu kenapa nah, kita misalnya ke mana aja sudah ke, kita di Indonesia sendiri satu tempat kita butuh pemandu Pemandu ini akan menjelaskan, "Ini seperti ini, ini seperti itu, ini, 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 itu lah." Sehingga, ketika kita datang ke tempat itu, mendapatkan sesuatu. Kalau kita datang, polosan, dlotto, mau api, eh, cete, mau bangunan nih, nggak hmm. ada apa-apanya. Coba anak sekolah, kemana ke Borobudur? Pasti ada apa? Pemandunya menjelaskan. Minimal mereka tahu, oh seperti ini. Dari situ mereka berpikir, oh karena itu oh, luar negeri itu mengaguminya dan lain sebagainya baru bisa berpikir. Kalau coba kau berangkat dewi, istumpuan botong sehingga nggak ada apa nggak ada sesuatu dalam pikirannya kenapa kok dikagumi dan di yang lain sebagainya ya, orang yang umroh orang yang haji ada pemandunya. Kalau enggak, yus ndelok tok ngono Oi kita Arofa oi kita mina ngono Tapi ketika ada pemandunya dijelaskan, arofa ini kenapa dinamakan dengan arofa? Kenapa ini dan itu dijelaskan? Kemudian mina, kemudian Muzdalifah dijelaskan sehingga mereka tahu. Jadi bukan datang cuma tahu, oh ini namanya ini namanya itu, tapi tahu kenapa ada apa dan yang lain sebagainya butuh pemandu sama kalau kita ingin berjalan di jalannya para aulia itu butuh pemandu lah pemandunya itu apa seorang guru bukan semua guru yang bisa dijadikan pemandu bukan semua orang yang ngerti bisa dijadikan pemandu loh ya. selain ngerti pengalaman kalau hanya ngerti nggak pengalaman ya juga bingung dia dia ngerti ceritanya tentang ini ceritanya enggak runggone nah, butuh pengalaman setelah pengalaman dia bisa apa yang dia ketahui itu menceritakan dengan leluasa kalau enggak dia bisa menceritakan tapi kurang leluasa kenapa belum pengalaman lah seorang guru enggak semua guru yang bisa dijadikan pembimbing pemba apa uh, pemandu Tentunya guru-guru tertentu, makanya nggak uh, semua ustadz, nggak semua ulama itu sampai kepada Allah, nggak semuanya sampai. Walaupun mereka punya ilmu dan lain sebagainya, nggak semuanya sampai. Lah, itu hal yang lumrah, manusiawi. Dokter ada yang baik, ada yang jahat. Ulama juga gitu, ada yang baik, ada yang jahat. Dokter yang baik mengarahkan pasiennya, mendidik pasiennya, mengobati pasiennya dengan sukarela. Enggak kemudian menjadikan pasien tadi itu alat percobaan. Dan semisalnya ulama yang baik juga gitu, ulama yang baik mengajarkan, mendidik baik itu lewat ucapan dan perbuatannya. Ulama yang buruk, enggak ucapannya baik, Perbuatannya buruk mendidik orang-orang dari dengan perbuatannya merusak. Orang-orang rusak, lewat, diajarkan olehnya lewat perbuatannya. Rusak kacau semuanya. Yang tadi, jangan cinta dunia, jangan senang dunia. Perbuatannya ulama tadi itu mengajarkan kepada mereka seneng ngontunya. Sing ake duitmu, iso ini, ngono, misalnya lah ini bukannya Makanya nggak semuanya ustadz, nggak semuanya ulama itu bisa menjadi pemandu, pembimbing. Nggak. Tapi kita harus punya syekh, mursyid, murabbin, seorang guru yang mendidik, membimbing dan mengarahkan kita. Harus punya. Tujuannya apa? Loh, kita diajarkan tentang hal ini, hal itu. Tapi kalau nggak dibimbing nggak bisa masih butuh bimbing. Man. tujuannya guru tadi itu Rijal akhlak asu minhu bitarbiyati mengeluarkan menghapus menghilangkan akhlak buruk dengan didikannya kalau nggak dididik kadang kita tahu sombong itu buruk untuk mengobati sombong itu tawadu dan sebagainya lah dalam kenyataan itu terkadang sulit, berat. Tapi ketika kita dibimbing, diarahkan, nah disitu di situ akan lebih mudah, A akan lebih ringan. Jangan gitu, seperti ini, seperti anu, anu. lah di situ. Nah, seperti orang nggak masak, nggak bisa masak, tahu bumbu bumbunya, nganu sendiri susah tapi kalau ada yang membimbing di sampingnya ikut diisi lebih mudah walaupun rasa belum juga enak tapi lebih mudah dia membuatnya daripada tidak ada sama sekali sama dengan kita kalau ingin berjalan di jalannya mereka kalaupun kita tahu sombong ini harus dibersihkan membersihkannya itu dengan ini dan lain sebagainya bisa tahu kita tapi kalau nggak ada pembimbing membimbing sulit bisa-bisa gagal-gagal terus nah. kalau bahasa tengahnya gagal maning itu nanti nah. akhirnya gagal maning gagal maning terus-terusan gagal akhirnya nah. tapi kalau ada yang membimbing Oh gagalnya mungkin sesekali nah, itu makanya lihrija al-akhlaq su'minu bitarbiati waj'al maka makanah hasanah kemudian mengeluarkan hanya mengeluarkan enggak mengisi tempat akhlak buruk tadi itu akhlak yang baik jadi dikeluarkan yang buruk diganti yang baik siapa yang itu yang mengeluarkan siapa yang mengganti guru tadi itu yang membimbing yang merahankan lah kita akan ketahui apa artinya didikan itu artinya mendidik itu apa Wa makna tarbiyah yusbihu fi'lal falah Artinya mendidik itu menyerupai pekerjaan petani Menyerupai pekerjaan petani Apa yang dikerjakan? Yakla usyok wa yukhrijun nabatat al ajnabiyah Liyah sunan wa yakmula ra'i'uhu mengeluarkan mencabut duri-duri dan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan ya selain yang ditanam. Nah, kalau menanam itu kan pasti ada apa namanya itu kalau di pohon biasanya yang merusak itu. Hah? Bungalu, benalu, nah, benalu. Nah, itu kan biasanya nyeri putih, gitu. nyambung sana nyambung sini. Itu kan sulit, dia harus naik, harus nyabut, nanti nyabut dari sana, nyabut dari sini, atau di pohon-pohon itu misalnya ada rumput-rumput, ya misalnya di seperti apa, nanam padi dan semisalnya yang dapat merusak itu dia harus nyabuti, sabar nyabuti itu satu demi satu dari tempat ya, tempat misalnya ada sesuatu yang lainnya seperti duri dia keluarkan, kenapa? Dia cabut durinya, dia ambil rumputnya atau benalunya untuk apa? Supaya yang ditanam tadi itu tumbuh indah, tumbuh bagus, tumbuh sempurna. Kalau enggak bisa tumbuh tapi enggak sempurna. Nah, seperti itu tarbiyah, mendidik itu seperti itu. Nah. Jadi seseorang yang mendidik itu mengeluarkan keburukan, mengeluarkan kejahatan dari diri yang dididik untuk apa, supaya tumbuhnya dari orang tersebut itu kebaikan, ketaatan, keindahan, dan itu sulit. Buat yang dididik sulit, buat yang mendidik juga sulit. Butuh sabar, butuh ketekunan. Baru di situ akan menghasilkan sesuatu yang... Nggak, jadi disurupakan, mendidik itu disurupakan seperti pekerjaan petani yang mencabut duri atau pohon-pohon yang dapat merusak, mengganggu pertumbuhan yang ditanamnya. Tujuannya supaya bagus tumbuhnya, supaya sempurna hasilnya, itu tujuannya. Nah, Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan seorang guru yang mendidik, membimbing dan mengarahkan kita. sebagaimana para sahabat memiliki Rasul sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin sallallahu alaihi Muhammadin nabiyul ummi wa sallam, wa sallam alhamdulillahirabbil alamin لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا في كل مكان لا اله الا الله المذكور بكل لسان لا اله الا الله المذكور في كل لسان لا اله الا الله المعروف بالاحسان لا لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الامان من زوال الايمان <applause> ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا, غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في توليت وبارك لنا في عطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت إن هذا لا يزل من ولا لا يزل من عاتيت ربنا الحمد لله نشترك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظ اشرفنا فاتب علينا توبه تغسل كل حوبه واسر لنا العورات. وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه إذا لا تخص صحبه والحمد للإله في البدء حمدا كثيرا دائما هبات النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين